Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua, beserta pengurus tim penggerak PKK Provinsi Riau. Yang terhormat Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Seprovinsi Riau beserta pengurus. Yang terhormat Ketua Organisasi Perempuan, serta Bapak Ibu dan adik-adik peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan kesempatan untuk mengikuti acara webinar ini. Salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan alam lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Peringatan Hari Ibu merupakan momentum mengenang kembali perjuangan kaum perempuan Indonesia yang bersatu untuk memperjuangkan persamaan hak-haknya sekaligus bergerak bersama dalam meraih kemerdekaan. Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember merupakan bentuk pengakuan serta penghargaan atas perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Untuk itu, melalui momentum ini, kepada tim penggerak PKK Provinsi Riau dan Kabupaten Kota, saya berharap sebagai mitra strategis pemerintah, Ibu-Ibu dapat meningkatkan perannya melalui 10 program pokok PKK, agar program pembangunan khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta ketahanan keluarga dapat terus ditingkatkan dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Akhirnya, saya ucapkan selamat mengikuti webinar Sempena Hari Ibu ke-93 tahun 2021 dengan tema Perempuan Indonesia Inspirasi Bangsa yang ditaja Tim Penggerak PKK bersama Pemerintah Provinsi Riau. Apa tanda Puan Bestari, tunaknya duduk menjaga marwah. Kasih sayang ibu tidak terperi sepanjang hayat membawa berkah. Selamat Hari Ibu kepada para perempuan tangguh di Provinsi Riau. Mari wujudkan perempuan berdaya Indonesia maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.